Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 2024 pada pekan ke-30. Pada tanggal 27 sampai tanggal 29 Maret 2024. Beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan lengkap BRI Liga 1 2024 pada pekan ke-29. Persebaya Surabaya bermain imbang 0-0 versus Madura United. Persita Tangerang menang 4-3 versus Arema FC. Di pertandingan lainnya, PSS Sleman kalah 0-1 versus Borneo FC. Di pertandingan lainnya, Barito Putra menang 3-1 versus PSM Makassar. Persikabo kalah 1-3 versus Persib Bandung. Di pertandingan lainnya, Persija Jakarta menang 2-0 versus Persik Kediri. Bayangkara FC kalah 2-3 versus Dewa United. Di pertandingan lainnya, Ranusantara FC bermain imbang 1-1 versus Bali United. PSIS Semarang kalah 0-2 versus Persis Solo. Berikut ini daftar top skor BRI Liga 1 2024. Di posisi pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan perolehan 21 gol. Di posisi kedua ada Alec Martin Pereira dari Dewa United dengan perolehan 17 gol. Dan di posisi ketiga ada Junior Brandao dari Bayangkara FC dengan perolehan 16 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 2024. Di posisi pertama ada Stefano Lillipali dari Borna FC dengan perolehan 15 assist. Di posisi kedua ada Alexis Messidoro dari Persis Solo dengan perolehan 11 assist. Dan di posisi ketiga ada Taise Marukawa dari PSIS Semarang dengan perolehan 9 assist. Berikut ini daftar klasemen BRI Liga 1 2024. Di posisi pertama ada Borna FC dengan perolehan 69 poin. Di posisi kedua ada Persib Bandung dengan perolehan 54 poin. Dan di posisi ketiga ada Bali United dengan perolehan 49 poin. Dan untuk di dasar klasemen ada Arema FC dengan perolehan 31 poin. Bayangkara FC dengan perolehan 19 poin. Dan Persikabo dengan perolehan 17 poin. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 2024 pada pekan ke-30. Rabu 27 Maret 2024. Dewa United versus Persita Tangerang mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema FC versus Persebaya Surabaya mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Kamis 28 Maret 2024, Persik Kediri versus Persikabo mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung versus Bayangkara FC mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Jumat 29 Maret 2024, Barito Putra versus PSIS Semarang mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Madura United versus PSS Sleman mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. PSM Makassar versus Borneo FC mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Sabtu 30 Maret 2024, Persis Solo versus RAN Nusantara FC mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
Bali United versus Persija Jakarta mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.